Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan channel kami Dunia Propertindo. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan sejenak melihat perkembangan pembangunan di tahap 2. Seperti kita ketahui, di Perumahan Mahkota Raya Rengganis di tahap 2 ini adalah rumah dengan model yang terbaru ya. Jadi jika kita bandingkan dengan tahap yang pertama dengan tahap kedua ini, bentuknya, modelnya benar-benar berubah dan benar-benar berbeda. Bisa dibilang fresh gitu ya. Tetapi di tahap yang ketiga nanti rumahnya akan seperti di tahap yang pertama di Perumahan Mahkota Raya Rengganis. Perbedaannya adalah kalau di tahap yang pertama kusennya semua pakai aluminium, di tahap yang ketiga nantinya akan menggunakan kusen dari kayu. Perbedaan yang signifikan selain dari kualitas di tahap 3 nanti juga akan lebih baik jika dibandingkan dengan tahap yang pertama. Nah, seperti yang kita lihat berikut ini, rekan-rekan sekalian, ini adalah Perumahan Mahkota Raya Rengganis tahap 3 dan jalan paving sudah terbentuk dan di sini sudah terjual semua di tahap 2. Bisa kita bilang penjualan tahap pertama dan penjualan tahap kedua di Perumahan Mahkota Raya Rengganis ini sold out dalam waktu yang sangat cepat. Dan saat ini Mahkota Raya Rengganis sudah menghabiskan tahap ketiga dan sekarang sudah menginjak di tahap yang keempat. Ya, jadi untuk tahap pertama, tahap ketiga, dan tahap keempat di Perumahan Mahkota Raya Rengganis menggunakan model rumah yang sama. Yang paling beda dan yang berbeda adalah tahap yang kedua dengan rumah model yang bisa kita bilang ini adalah perpaduan antara rumah tapak atau rumah subsidi yang lama dengan konsep yang terbaru. Sama-sama sudah mendapatkan free carport ya di Perumahan Mahkota Raya Rengganis. Dan di tahap yang ketiga, rekan-rekan, bagi Anda warga Jember dan sekitarnya dan juga buat Anda yang di luar kota yang ingin investasi di kota Jember, Mahkota Raya Rengganis adalah salah satu pilihannya. Kalau kemarin awal-awal tahap pertama, tahap kedua, dan tahap yang ketiga, total DP untuk mendapatkan rumah tipe 30 ini 2,5 juta itu sudah sampai terima kunci rumah. Nah, di tahap yang keempat atau tahap yang terbaru ini nantinya DP totalnya hanya 1 juta rupiah saja. Dan ini informasinya dari developer hanya untuk 50 pembeli pertama. Nah, jadi bagi Anda jangan tunggu lama-lama karena penjualan rumah di Mahkota Raya Rengganis ini sangat cepat. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga sudah sold out dan sekarang sudah sampai di tahap yang keempat ya. Yang kita lihat lingkungan di sekitar yang ada dalam video ini, sekali lagi ini adalah tahap kedua yang sudah habis ya. Bukan hanya tahap kedua, tahap ketiga pun juga sudah sold out rekan-rekan ya. Jadi jangan lupa buat Anda kalau ingin mencari rumah, ingin konsultasi dulu ya, kira-kira bisa nggak untuk mendapatkan rumah subsidi atau apa saja persyaratannya, nanti kita akan sambung ya dengan video yang satunya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share jika video ini bermanfaat. Dan kita akan berjumpa kembali di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.